God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum, bagi yang baru singgah di channel kami, selamat datang diucapkan, terima kasih kerana sudi singgah di channel kami. Kami hanya akan menyampaikan isu viral dan berita terkini sahaja. Isu viral dan berita terkini. Hatan Tak Tahu Itu program live. Kuala Lumpur, cerita sebenar di sebalik video tular Dato' Hatan dan pembaca berita Astro Awani, Nur Syazwani Saiful Syam terbongkar apabila penyanyi terbabit memaklumkan tidak mengetahui ia adalah temubual secara langsung. Perkara ini dijelaskan seorang teman rapat Hatan, Salimi Abu Bakar menerusi TikTok. Menurutnya, dia menonton siaran berita Astro Awani kemarin pada jam 10.40 pagi dan berasa ada sesuatu yang tidak kena berlaku. Saya terus hubungi Dato' Hatan dan bertanyakan situasi sebenar. Soalan pertama yang saya ajukan, Dato' tahu ke yang panggilan tadi, live? Jawapan yang diberikannya, apa live? Aku tak tahu, katanya. Saya tanya lagi, biar betul Dato' tak tahu? Tak tahu, aku tengah baring mereka, call, tanya soalan, aku jawablah macam biasa. Kalau kita pun dalam situasi begini mungkin kita pun jawab macam sembang biasa kawan-kawan. Saya pun jawab dengan Dato' Hatan, titik oh ya ke, cerita Salimi. Menurutnya, dalam pemikirannya tidak mungkin Hatan tidak tahu protokol apabila ditemubual secara langsung di televisyen atau radio. Jadi, tidak adil satu kesalahan terus dilemparkan kepada artis seperti Dato' Hatan saja kerana beliau tidak minta ditemubual dalam siaran berita terbabit. Sebaliknya penerbit berita Astro Awani harus bersedia dengan soalan-soalan dan jawapan untuk diberi pada panel dan pembaca berita pada masa terbabit. Terdahulu, isu ini bermula apabila Hatan menempelak pembaca berita terbabit yang dikatakan tidak membuat kajian sebelum bertanya soalan berkaitan Mile Ekspedisi. Hatan dihubungi untuk temubual secara langsung untuk mendapatkan pandangan mengenai lirik lagu kumpulan Ekspedisi yang dikatakan makan dalam. Disebabkan pembaca berita ini kurang arif beberapa perkara berkaitan Ekspedisi, Hatan terus menyela penyampai terbabit. Malah dia bertanya semula kepada penyampai dengan nada yang tegas agar memberi jawapan yang betul serta mempersoalkan sama ada membuat kajian ataupun tidak. Lebih daripada itu, belum sempat penyampai ini mengucapkan terima kasih kepadanya, Hatan memutuskan talian terbabit. Rakaman video ini yang tular, membuatkan Hatan atau nama sebenar, Muhammad Syukri Shahabuddin dianggap sebagai kurang ajar oleh netizen. Sementara itu Presiden Kesatuan Wartawan Kebangsaan, NUJ, Farah Marshita Abdul Fattah meminta tindakan memalukan petugas media sama ada oleh orang luar, artis, ahli politik mahupun menteri harus dihentikan dengan segera. Dalam hal membabitkan Astro Awani, NUJ menggesa supaya Hatan bertindak lebih profesional, sekiranya beliau tidak mahu menjawab soalan yang diajukan, beliau boleh dengan sopan menolak pertanyaan itu. Tindakan seperti itu akan memulakan rantaian, chain of events, di mana selepas ini orang lain juga boleh bertindak kurang ajar dengan petugas media. Belajarlah saling menghormati dan tunjukkan teladan yang baik terutamanya kepada generasi muda pendirian NUJ adalah untuk saling menghormati, katanya kepada sebuah portal berita. Dalam pada itu, Hatan ketika dihubungi Harian Metro berhubung isu itu enggan mengulas. Ekspedisi hasilkan sebelum ini, apa mungkin perkongsian yang dapat Datuk kongsikan mengenai perkara ini? Kerana kita tahulah lirik-lirik lagu-lagu ekspedisi ini sangat orang kata makan dalam, Datuk. Apa yang Datuk boleh kongsikan? Lagu-lagu ekspedisi banyak ditulis oleh ni. Awak tahu ke tak tahu dia punya sejarah ni? Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan? You buat kajian ke tak buat kajian? Silakan, Datuk. Dia bukan Mael yang tulis lirik, Mael yang banyak buat lirik untuk ekspedisi Allah yang Ham juga. Siapa dia kalau itu? Sari Amri. Apalah you ni? Sari Amri ni tu. Apa ni? Dia panggil orang yang tahu lagi interview saya lah. Apalah you tak buat umbut saya nak tanya pasal Mael. Oh ni, JS Kevin Datuk. Barulah betul ada lah Sari Amri. Sari Amri, UK. Aduh. Okey Datuk, mungkin kita nak teruskan dengan, mungkin ada sepatah dua kata yang ingin Datuk kongsikan. Satu kehilangan yang sangat besar. Al-Fatihah saya sukakan, dipecahkan kepada Allah Yarham. Syed Ismail, Syed Ibrahim.
memang arena metal ni kehilangan kehilangan raja dia. Okey, baik, kita sip. Teruskan itu. Okey, baik, terima kasih. Sekian sampai di sini sahaja video viral dan berita terkini kami pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share channel video kami. Jumpa lagi di video viral dan berita terkini yang seterusnya. Sekian dan terima kasih.